udah gede banget dan Dora juga punya tips ngajarin anak yang 6 bulan udah disuruh makan sendiri. Prosesnya seperti apa sih kak? Prosesnya gimana ya jawabnya? Prosesnya ternyata seru sekali karena ini adalah impian aku dari dulu. Jadi ini lucu banget kalau waktu kecil aku ditanya, kamu cita-citanya mau jadi apa sih? Aku selalu bilang aku pengen jadi ibu. Jadi alhamdulillah banget salah satu cita-cita aku sudah tercapai dan menjadi ibu adalah pengalaman yang sangat-sangat luar biasa. Itu rasanya kayak kita masuk sekolah lagi, kita belajar lagi, ada ujian lagi gitu, dan sampai sekarang pun masih terus belajar. Aku pasti terus belajar, Indra pasti terus belajar, Isa pun juga terus belajar. Isa juga kayaknya baby termuda yang udah keliling dunia ya. Bagaimana itu kan itu suka dukanya? Karena aku sama Indra waktu nikah tuh kayak mikir kayak kita nunda punya anak atau enggak ya, takutnya kita nggak bisa liburan. Cuma ternyata kita nggak mau nunda karena kita mau janji kalau kita punya anak kita akan ajak anak-anak kita liburan. Karena memang aku sama Indra suka banget travel, jadi pada saat Isa umur 1 bulan aja kita udah ajak road trip gitu. Makanya kita mau ajarin dari sekecil mungkin supaya nanti dia bisa mandiri travelingnya bareng sama orang tuanya. Tapi ada dukanya gak sih kak bawa baby keliling dunia? Agak repot sih, agak capek, cuma worth it lah ya. Itu kan pengalaman dan belajar juga, jadi next travelnya juga lebih gampang. Proses bisa pinter dan bisa belajar ketika memegang makanan sendiri itu. Iya sekarang lagi suka makan sendiri. Ya. Gimana sih kak? Seperti apa sih kak? Iya, memang itu metode yang aku sama Indra pilih gitu, dan kita memakai metode itu dan ngajarin Isa untuk makan sendiri supaya kita kalau jalan-jalan nggak repot-repot buat nyuapin Isa gitu-gitu dan sekarang pun dia juga semakin semangat belajar makannya dan dia seneng banget makan gitu. Jadi aku mau dia mencintai suasana makan itu. Kisah mau jadi brand ambassador kan Iki? Ya. Itu kayak sukaewan banget gimana? Banyak orang banyak banget gimana? Banyak sukae banyak orang. Oh iya. Tunggu.